COVID di Indonesia naik lagi nih guys. Pada tanggal 12 April 2023 hampir tembus 1000 kasus. Detail perkembangan virus corona Rabu pertanggal 12 April, pasien positif bertambah 987 jiwa menjadi 6.753.593 jiwa. Pasien sembuh bertambah 346 menjadi 6.585.054 jiwa. Pasien meninggal bertambah 11 menjadi 161.082 jiwa. Sudah ada dua pasien COVID Arcturus masuk Indonesia, salah satunya perjalanan dari negara India. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Dr. Nadia Tarmizi, saat dihubungi detik.com Kamis 13 April 2023. Nadia membenarkan laporan database GSAID soal deteksi kasus COVID-19 varian Arcturus di Indonesia. Udah tau begini jangan dianggap enteng atau dianggap remeh ya guys. Buat teman-teman yang mau mudik berkumpul bersama keluarga, yuk tetap jaga kesehatan, pakai masker, tingkatkan prokesnya lagi. Mencegah lebih baik daripada mengobati loh.